Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu adna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Jama'ah duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah seperdua dari bulan suci Ramadan telah kita lewati. Tentu ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi orang semua. Sebab banyak orang yang melewati bulan suci Ramadan tetapi belum ada zauq. Zauq itu dalam ilmu tasawuf adalah rasa. Bahkan banyak yang melewati bulan Ramadan seperti bulan-bulan sebelumnya. Artinya tidak dimanfaatkan, padahal Allah memberikan seluas-luasnya bentuk pahala akan dilipat gandakan. Tapi lagi-lagi manusia faqalilam ma tashkurun. Sangat sedikit yang mau bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat salah satu riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban. Pernah satu ketika Rasulullah hendak berkhutbah, tiba-tiba mengucapkan kata amin 3 kali. Jadi beliau mengucapkan amin, amin, amin. Setelah berkhutbah, Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, hal apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kata amin 3 kali? Kata Rasul, inna Jibril atani. Sesungguhnya malaikat Jibril tadi mendatangi saya dan minta diaminkan doanya. Ada 3 permohonan malaikat Jibril pada saat itu. Apa permohonan malaikat Jibril? Yang pertama, malaikat Jibril meminta kepada Allah, man adraka syahra ramadhan falam yughfir lahu famata fadkhalan nar. Barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian belum mendapatkan ampunan dari Allah, lalu dia meninggal, fadakhalan nar, masukkanlah dia ke dalam neraka. Lalu Nabi pun mengucapkan kata amin. Pertanyaan kemudian, bagaimana caranya meraih ampunan dalam bulan suci Ramadan? Bahkan biasa kita dengarkan, baik itu di khutbah, baik itu lewat ceramah atau lewat kultum, bahwa 10 pertama Ramadan ketika kita mampu lewati, maka Allah memberikan sebuah rewardnya, sebuah balasan berupa apa? Allah berikan ampunannya bagi kita semua. Kan biasa kalau habis sholat pak, ataupun menjelang buka puasa, kita selalu baca wirin, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu yang selalu kita minta. Bahkan dilanjutkan lagi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu adna. Itu kalau jamak. Ini banyak sebenarnya hal-hal yang keliru yang perlu diluruskan. Wah, saya mohon maaf, biasa kalau ada yang sedikit agak melenceng dari apa namanya syariat, saya kayaknya agak gelisah orangnya. Saya ambil contoh pak, istilah takjil. Biasa kan orang bilang takjil, yang diartikan apa? Biasa identik dengan kola, cendol, es buah. Bagi-bagi takjil sudah ada di pikiran, bagi-bagi kue. Padahal istilah takjil itu kan dari bahasa Arab pak. Dari kata ta'ajjala ya ta'ajjalu ta'jilan, yang berarti menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi bukan kue artinya, tapi sudah dipakai di Indonesia dan itu sudah populer. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya cuma jangan sampai ini dijadikan sebagai istilahnya bahasa permanen.
lebih cocok mungkin kita pakai bahasa apa? Mari kita bagi-bagi, apa istilahnya ya, menu pembuka atau iftar. Saya tanya dosen saya yang orang Arab, saya bilang, Syekh, ada takjil, sambil saya tunjukkan kue. Oh, dia ketawa. Syekh, ada takjil. Dia bilang, kamu itu majnun. Suruh saya berbuka puasa, ini baru jam 5, kok suruh saya berbuka? Ya ternyata kita cek di kamus, ta'ajjala dari kata ta'ajjala, ya ta'ajjalu ta'jilan, yang berarti menyegerakan untuk berbuka. Sebenarnya kalau kita memahami istilah takjil itu adalah sebuah makanan yang cepat saji, yang tidak makan waktu banyak untuk disajikan, saya kira itu cocok maknanya. Tapi kalau dipakai makna untuk apa istilahnya, untuk menyegerakan, oh itu jangan dulu. Ini salah satu contoh saja, Pak. Nah, kemudian biasa juga ada istilah jamaah rahimakumullah. Itu tapi ya mohon maaf, istilah rahimakumullah itu disematkan bagi orang yang sudah almarhum. Jamaah rahimakumullah, padahal orangnya masih hidup semua. Mestinya dipakai gunakan apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sebut satu orang hafizullah, itu lebih sopan itu. Ya, insyaallah yang akan bawakan ceramah pada hari ini ya Habib, ya langsung disebut di belakangnya hafizullah. Ya, itu berarti orangnya masih ada. Tapi kalau dinamakan rahimakumullah, ini banyak yang pakai istilah-istilah begitu. Rahimakumullah itu bentuk jamaknya, tapi kalau mufradnya rahimah, rahimallahu taala, berarti orangnya sudah wafat. Tapi ini sudah dipakai. Ya, makanya saya bilang ini banyak hal-hal aneh di Indonesia, tapi sudah menjadi budaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kembali ke persoalan tadi, bahwa kita diberikan waktu seluas-luasnya dalam bulan suci Ramadan, banyak amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak aktivitas ibadah agar supaya meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Pertanyaan kemudian, apakah Lailatul Qadar itu hanya turun sekali di masa Nabi saja? Kalau kita lihat teks ayatnya, Pak, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalu. Ini bisa dipahami dari kata tanazzalu. Beda kalau nazzala. Kalau nazzala berarti sudah turun. Tapi kalau tanazzal, bukan hanya dulu, sekarang, yang akan datang itu masih bisa berproses. Jadi malaikat akan turun membawa rahmatnya Allah. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika malam Lailatul Qadar, itu serasa sempit perasaan oleh karena malaikat turun ke permukaan bumi ini untuk membagikan rahmat kepada orang yang beribadah pada malam hari itu. Tapi ada juga yang memahami seperti ini, Pak. Yang namanya Lailatul Qadar, ada cahaya dari langit jatuh kepada orang itu. Kalau begitu, siapakah orang yang beruntung di seluruh Indonesia ini yang bisa mendapat Lailatul Qadar? Iya. Yang bisa kita garis bawahi adalah walaupun yang kita pahami malam itu istilahnya bercahaya, tapi jangan dipahami secara sempit. Dalam artian cuma satu orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau yang di Pakistan sudah dapat, di Indonesia tidak kebagian. Kan tidak seperti itu, Pak, pemahamannya. Tapi kata tanazzalu yang kita pahami, insya Allah, Allah akan berikan rahmat bukan hanya pada masa Nabi, termasuk masa sekarang pun malaikat akan turun. Yang pertanyaan kemudian, apakah kita mampu mendapatkan hal tersebut? Hanya kita dan yang Allah yang mampu menjawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Man adoraka abawaihi, siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, falam yubarihima, kemudian belum bisa berbakti kepada keduanya, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar, masukkanlah dia ke dalam neraka. Oh, ini juga hebat juga doanya, Pak. Beruntunglah orang-orang yang masih hidup orang tuanya. Masih ada tangan yang diraih, yang kita bisa meraih ampunan darinya.
lengkap rasanya Pak, kalau lebaran opor ayam, kalau di Makassar itu lengkap dengan cotonya, konronya. Baru tahun pulang berlebaran ada tangan yang kita raih dan cium tangannya, lengkap sekali Pak. Bahkan ketika misalnya sudah tenggelam matahari menunjukkan masuknya satu Syawal, seluruh masjid sudah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saya yakin dan percaya kalau anak itu memang berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti meneteskan air mata. Kenapa? Dia ingat jasa-jasa orang tuanya. Kadang tidak sedikit dari kita ketika malam takbir, kita ingat bagaimana seorang ayah lebih mementingkan urusan anaknya daripada urusan pribadinya. Demikian juga seorang ibu rela memakai pakaian-pakaian yang bekas supaya anaknya bisa memakai pakaian yang baru. Terlalu banyak Pak kalau kita mau urai kebaikan-kebaikan orang tua. Intinya kita hanya bisa mengatakan Rabbana ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita berdoa kepada Allah, Ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka kama rabbayani shaghira, karena mereka telah menyayangiku sewaktuku kecil. Kalau saya sepakat dengan terjemahan itu Pak, karena banyak yang terjemahkan seperti ini, kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka karena apa namanya, kama rabbayani, sebagaimana, dia artikan sebagaimana. Ka di situ bukan tasbih, bukan huruf tasbih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada istilahnya huruf tasbih, ada yang diserupakan. Kalau kita mengatakan ka ini adalah huruf tasbih, berarti kita mau menyerupakan kebaikan anak dengan kebaikan orang tua, padahal itu tidak bisa disamakan kebaikannya. Maka terjemahan yang tepat, ampunilah dan sayangilah mereka, karena itu namanya lam yang menunjukkan sebab. Kenapa Allah kita minta kepadanya untuk menyayangi orang tua kita? Karena orang tua kita dulu pernah menyayangi kita. Nah, itu hanya sekedar balas, istilahnya berbuat baik, bukan balas jasa. Karena seorang anak tidak akan mampu membalas jasa-jasa orang tuanya. Yang terakhir, doa Malaikat Jibril. Siapa orang yang mendapati namamu ya Rasul disebut, kemudian mereka tidak mau bersalawat kepadamu, maka ketika dia meninggal, masukkanlah dia ke dalam neraka. Kata Rasul, amin. Maka itu sebabnya Pak, kadang khatib mengingatkan lewat tradisi yang selama ini kita pegang, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka termasuklah kata Rasul orang yang paling pelit ketika disebut namanya kemudian dia tidak mau bersalawat kepada Rasul, padahal hanya Rasulullah nanti yang akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiga permohonan Malaikat Jibril tentu ada catatan khusus. Yang berdoa adalah makhluk yang tidak punya dosa, kemudian yang mengaminkan adalah kekasih Allah, orang makhluk yang paling terdekat dengan Allah, tentu doa ini pasti diijabah. Mudah-mudahan 15 Ramadan ataupun 14 Ramadan yang akan datang ini kita bisa lewati dengan sehat walafiat, sehingga 10 akhir Ramadan betul-betul Allah menurunkan yang namanya itqu minan nar, artinya pembebasan dari apinya neraka. Taqabbalallahu minna wa minkum wal afwa minkum wallahu alhadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz Muhammad Irfan STHIMT yang telah menyampaikan
tausiahnya. Semoga sekali lagi, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jemaah, kami informasikan bahwa untuk besok hari Jumat tausiah tidak ada, dan kita akan lanjut dengan hari Sabtu ba'da duhur, dan yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustaz Muhammad Sugianto Al-Banjari. Jemaah, kami sampaikan lagi-lagi, kami tetap sampaikan bahwa di masjid ini setiap sore atau setiap hari melaksanakan buka puasa bersama. Oleh karena itu, kepada jemaah yang mungkin berkelebihan rezeki, yang ingin bersedekah terkait dengan buka puasa bersama itu, kami persilakan untuk bisa menghubungi tugas kami yang setiap hari standby di masjid ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.